Orang sufi itu yang bisa menertawakan dunia. Yang bisa menertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nasiruddin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, kedone kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakainya yang necis-necis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, itu disambut. Disambut, dia ngambil, monggo-monggo, dikasih teh atau apa, minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah di lubuk nusai. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darahnya mengedan tuh. Darahnya mau ngapa? Dan dia menjelaskan tadi saya masak lusuh dan ya saya orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh berpakaian lusuh ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada-ada itu rasional dan rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berhak untuk panganan, paham ya? Ya mangan berarti dosa karena ndak hak kamu kan. Karena yang disambut mobil. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Ini kan coba lah, saat ini mumpung ulang pemaksa. Coba, cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti sak niki niku kulo dijajah Hizib Nasr itu karangane Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak patekai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa karena saya ini ulama, saya harus menjaga satu dua hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup padahal kabari, gue tenan gue. Jadi nak kiai gue jadi dijajal di santet. Kabari nak kiai gue jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hijab, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo moto hijab sehingga gunung-gunung gak mandi santet. Gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, gue nganti urip saya kira rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun, atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun, di mana Anda tanpa hijab itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena guna-guna krana Allah tak krana bijib itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tuwa bareng kowe ndek bijib malah tau ketemu rusak saiki nek awak selamat dari krana maca napa? Nggih mboten. Coba ndek bijib kan malah ndek keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe bijib ya wis napa? Selamat. Mulane mboten kula waca. Nah bareng kalau buatin kalau wajan ini kan, kalau tidak ada nih kayak gitu, hak bayu ngiaya nyaran dengan emak. Gue moco-moco gitu. Mau ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Malah hasil buatin nan borang mencari uang. Kalau nu rapati rosaran uang, kalau cara pangeran tuh, kalau nu biasa hubungan bayu pangeran. Malah hasil cari uang-uang ini ku rame-rame susu. Gus ini uang tentu ngeten-ngeten. Aku lagi sih ngomong ngeten. Ini kita nyata. Cung-cung ku jumbo, tapi rata moco bismillah haram, gimana bismillah. Mari dasi gede. Tapi murang ramahan sih. Ibu saya itu nangis kan boleh ilmu tuh. Enggak popo buat nangis. Misalnya popo aku mati loh. Nah ini cerita ya. Betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte. Uang umur pitulak sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan sudah untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki. Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok. Ya itu rezeki ya itu senang. Tapi saat usai gue senang proposal, orang ini ramangan. Loh zaman itu gue mangan popo. Paham ya? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Khoja, Nasiruddin Afandi itu senang. Dan ada dialog lucu. Ini tak cerita aja, ini dialog itu orang-orang itu. Manusia itu mesti bintu. Ke manusia itu, bintu ini manusia berlanjut sampai mati. Ya. Ke cara koran, lewat kanal insan, goluman. Ya udah, goluman itu isim mubalah kok, sifat mubalah kok. Golim itu golim biasa, nak goluman banget. Jadi ini, gofer itu nyepura biasa, nak gofur, akeh. Nyepuran. Syakir itu syukur biasa, tapi nak syakur, akan apa? Syukur.
Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, ra'uf, pakai wazan mubalah. Wakan al insanu yuluman yuakeh dolime jawulan yuakeh bin. Dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin, itu sudah nyual Tuhan. Juga bareng dengan kandungan ibu, melungker dengan kandungan ibu, itu takut. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa? Ngurakan ibu popo, ruangannya namun samen. Samen. Ngapain bikin sikil, merasa melaku-melaku. Ya ruangannya namun samen. Dari nasi rutin apa dia, kurang aja. Lama udah dapat alat kelamin, orang-orang musuh. Jadi dia ini pokoknya semua fungsi fisik itu disoal, karena dalam ruangan apa? Sempit. Digopo. Ya pengiran pasti protes muni kowe ora ora apa-apa. Wis menengae, ini alammu malah tak lamun. Iki menengae kowe ora. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama kita mungkin sekarang janggal, kenapa kita miskin? Kita janggal, kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin, malah kakean tingkah, kakean pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman, takok pengeran. Dia ojo protes, benar-benar. La yus'alu amma yas'alu wa'um yus'alu. Allah ora iso kita koli, ora iso bersoal. Kenapa begini, kenapa begitu. Wa'um yus'alu. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon, lewat ngaji poso ini, hadis ini kalau gue yang menaruhkan di rumah kalau gue mungkin nyilai mencoba nombor mungkin mesti raju gue paham ya, mesti nombor betul juga, tak jamin paham ya, terus ini penting, jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang benar tiang-tiang lugu dan itu dicap Rasulullah aflah ini saudara, orang itu mesti bejur karena mensifati Tuhan itu benar, cara mensifati Tuhan nombor. Makanya sampai jemben sampai mati, misalnya dia sudah umur 40 luar, jemben 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia hilang sitok-sitok. Mengenai tua, karek totalan. Karek iki, karek iki. Ya, dan teman itu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu, bisa banget mati, dosen. Karena mereka, ya Allah, saya belum kenal dengan di dunia saja, indahnya kayak gini. Saya bisa makan, harapan, dosen. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali, ya. Saya tidak demi pengirahan harus dirawani. Saya yakin. Saya berdiri dari wiridan lain-lain. Walaupun saya ujah saya mulai mata ayah. Minal masrik ilau. Masrik. Oleh gue gede-gede di pasno untuk jantung. Bodoh-doh. Wah, kayak pia yang saya ngamak. Tapi murid itu bingung bisa. Aku yakin. Waduh bingung ya. Demi pengirahan tetap apa. Karena takut dihisap. Tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisap saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat? Allah mau sendiri, wah baguslah kalau gitu. Semua nak uangnya. Perkara nak Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Allah kan pasti baik-baik. Dan itu rupa sendiri kan jenazah kau nak aku pengen rohani suatu ya dulu itu. Saking mencintai Allah. Mungkin nak dipati Allah yang baik-baik. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Itu kalau nak baca tentang Isya dulu. Imam Ghazali nyontoknya barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kue nak seneng cawe doa ayu. Iku mau eling ayu nih dong. Kena opo kira eling nak pas set apa nyisin. Lo buat ini versus. Kamu cinta perempuan saja sudah gila. Tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti nyisin, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas buyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Tangi turu angop lah, boleh eling-eling. Lo buatin ini, Pak. Lo, tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala? Bala. Lo kira huyun, lo tak baptis tenan, bener. Bener, kelakuannya dua elek, bener. Selama ini kita anggar ngakuk susu itu bener. Tapi mahabah kita ini salah. Gue gak seneng cawe itu. Ini kan nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau utara ngicingi, ngempete, macam-macam, kete, angope, kerengi barang malang kok. Nah jadi bujo malah kereng barang, ganti mikirin barang. Tapi kalau kamu seneng, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, rapuh barang ini berkorapi. Makanya kalau dikonco dia ya kurang ngasih. Terus kalau nak ada uang mulai kepingin wajah, kesentuh wajah, nasihatku gampang.
Wah, aku seneng rai tola alis gue gampang. Ini ngopat miseng. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metode ini cocok. Lah aku penyai dalil ora iso Gus kula riyen mondok rapati ngalem. Gak dalil-dalilan pokoknya sing penting uang mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Rezeki ra jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah. Wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Mungkin seneng cawe itu, itu pingin ngekei. Seneng pangeran malah jahalu, itu seneng model apa? Jadi manggung jadi nyontohnya sepilih-sepilih keseharian kita. Lu kan seneng cawe itu pingin ngekei. Mungkin seneng pangeran malah apa? Aneh-aneh. Kan sama orang api wong aneh, maaf paham. Itu tak terang. Jadi itu makanya manggung jadi itu luar biasa. Karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan keseharian. Nah aku sebenarnya kan senang pangeran terus mulangi demi pangeran saya memberi mulangku itu apa saja. Tapi untuk swargo ini jauh anak itu untuk nabung. Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Taala. Nah arah ulama arah. Wong kulo gak ada pengalaman di nate ngelepak jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, ya konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi mobilnya suarga orang krono ngamalin. Betul juga ngamalin nak gimana mobil suarga. Nih gua anaknya pun mirip. Nah tak ada sih kan pidato aku orang ngongkot. Lo gak tenang mawon. Tak jelas nih. Tak soleh soleh Pak Yai ini. Ini umurnya 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadli Allah ini rantai. Iki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadil? Fadil mohon Gus fadil. Itu ulama, ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian tapi fadile. Zaman itu sahabat juga janggal. Lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga sing selawase. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune suwarga umur. Begitu juga, sing enak ngerokok, sing nakal, ning dunia kan tetap 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama buat. Makanya dari ahli sunnah, tenaga contoh orang pati paham. Pengikut ahli sunnah orang arah paham, mau mesti kon kayak kita, nak mlebu suwarga krono padole Allah, nak ngerokok krono adile. Kita pokoknya stamina wae. Tapi mulai dhisik ora tau paham. Gua mulai cilik ngondok, ya tau paham nganti saiki yo pahamnya mergo ngaji terus mesti sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong, tentu entek bingkira di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mok. Padahal swarga selawate selawat. Mulane kita kudu njaluk namun fadlile Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi kini kembali walladzina amanu asyaddu hubbal. Kalau saya ditanya, kenapa hak kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte senengnya. Paham ya? Lo nak bayar kan berarti. Lonte itu berarti kan transaksi. Begitu tau gini? Lo kok gak gitu. Pak Gojek, ini gini. Terkeluarin apa cerita ya, betul betul. Dan niat menfonis, ya ini cerita saja, cerita normal saja. Melari keluar dari pengalaman. Keluar dari pengalaman dalan di konco sing lucu-lucu. Itu punya teman wartawan Republika itu ya waktu saat tiga orang ini. Saya dua wartawan. Yang satu itu cerita. Ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan. Kulo, dua wartawan itu. Yang jelas tiga orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita. Yang satu itu cerita. Apa Cina barang? Oh, ini ngomong ada gratis. Maksudnya bujurnya. Dia itu janggal. Kenapa ada orang Cina? Wong ini ngomong ada apa? Gratis. Maksudnya bujurnya. Karena aku cerita, aku cerita. Ya, aku cerita gratis. Agar pulang nggak kayak duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi semua gratis, kodohnya makasih.
dia gak terima kalau ngeloni ning omah apa gratis. Jadi dua dialek yang itu lah terus dua orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini, kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita ini tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus. Wah, ya kasus, ada aturnya itu ya kasus. Ternyata, karena itu tadi, bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial itu apa? Sah saja, rasa berbeda hati. Sosial itu naik kabeh, nanti kalau gue balik, saya itu seneng sama sufi-sufi kayak Nabi Rudin, Goja, Bersal, Bina, karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia, yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nabi Rudin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, pedone kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi pokoknya resmi, terus disambut. Barang disambut, dia ngambil, monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman, disok nang sae. Panganan tuh yang mewah-mewah di lubuk sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darah ini mengizan tuh, darah ini mengapa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh, dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh, ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada-ada itu rasional dan rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sih kurang untuk panganan, paham ya? Ya makan berarti dosa, karena tidak hak kamu kan? Karena yang disambut. Okay. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Keluarnya dia janggal. Bapak itu tengah tukuh kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi tertentu. Tadi dengan di sini, Pak, dia anak kulo. Anak kulo kasih mau SD. Semua nang gitu. Ternyata saya. Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya Bapak. Ya, Bagong seneng gue ya, dia seneng gue ya. Wah, tetap saya punya kitab Guna Mas itu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa. Bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngenyek dunia. Kan lucu kan, orangnya sama. Tapi penghormatannya sih. Sugi wakur disok noning saya. Sugi makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan selalu dikait dan dipakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya. Kamu biarkan sah. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati, ya sudah, baju saya yang makan. Itu banyak yang tersadar. Ternyata nggak benar. Adat kita begini ini. Itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi, murah jelas guyonannya. Corok-corok tuh sufi. Paham ya? Terus ini peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang, belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan teman harus yakin itu. Mas sebetulnya tidak akan. Kau yang melalui kesusuran, coba kelirah kena. Oh, nah, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akabah mongko nangis nganti ini gue sungkem. Akabah nu nangis ngantuknya tadi. Ini Akabah. Jadi misalnya kata sekolah tentang meja, ya. Nangis ngantuknya tadi Nabi Nuh. Akabah, ya. Jadi songkok kata menjungkalkan diri sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yap ki halin nangis sopo Nabi. Kumarofa mongko nuli ngangkat sopo Nabi Rasul ini sirai Nabi. Ileha maring marah. Terus Nabi melihat perempuan itu. Fakola mongko dawuh sopo Nabi. Inna woha saat namanya Allah Taala kulayu azib. Iku ora nyiksa sapa Allah Taala min ibadi sange pira-pira kawulane apa. Arwah iku asline ora bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing mlayu brok. Mriki nandare napa? Ben wedhus dicancang terus mlayu dhewe. Bro. Kok kuwi nang brok iki. Kucing mlayu mlayu dhewe sini kok.
Bro. Apa? Poligami mek kawin ping pindho iku padha. Padha-padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi padha wae. Poligami yang ngrasakno wong loro, rabi pegatan rabi nang ngrasakno. Iku ilmu niru. Yo iku kodhok-kodhok kudu ditompo. Inna wa ta'ala wa ta'ala ila aziz qur'ani tu sapa-sapa min ibadi sing gawe ana wa illal marida kecuali sing berot al mutamarida kang banget berot kang melayu Allah di rupane wong ya tamaradu kang berot sapa wong alam wa saking pangeran wa abalan mo sapa wong aya kula ento ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten niku cah bayi ku iso dilindungi ibuke selagi cah bayi ku yo yakin nek iku ibuke dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cah bayi itu gak ngaku ibu-ibu ya? Terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku itu kaulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pengera. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masyarakat itu Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya ini pidato ini. Kau kayak Dawud Abdul Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kafir. Semuanya masih ono kafir. Di Mustafa ono, Rukin ono, ono kafir. Aku kok ngarep ben, tapi ono kafir. Nah itu pidato pengiran. Ayuhanna, kamu tahu saya siapa aja? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Liya'budha, liyat tabi'akul umri'in bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwenen duwe, golek duwe. Sing seneng kuangkat boleh nopo kuangkat. Sing seneng Yesus boleh Yesus. Mereka langsung jawab, ya ya Gusti, adil. Siapa yang dijiwa-jiwakan, yaitu tuannya sekarang. Sing seneng duit boleh duit, seneng populer boleh populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing boleh pangeran mau sidik. Mereka yang benar-benar menurut ke Allah mau apa? Mereka termasuk aku dan dengan Yesus. Muka-muka melok jintur Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mau sidik. Kuwabe golek, ana sing golek dhuwit, golek pangkat, golek popularitas. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fatkuli fi ibadi watkuli jannati ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik mawur pangeran irji'i bali sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham? Ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan beri pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah. Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran anut aku otomatis. Yang di dunia benar-benar nyembah pangeran langsung otomatis. Irji'i ila Rabbi kirodiyatam mardiyah. Fatkuli fi ibadi watkuli jannah. Karena benar-benar hamba Allah. Makanya orang-orang sufi ala maknanya. Fatsuli mongko mlebu sira kabeh iki ibadi ing dalem status kehambaan ingsun. Memang dhekne bener-bener dadi hambane. Misale jajal lagi, misale ra duwe dhuwit. Kamu ra duwe dhuwit susah karena nganggep dhuwit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggep dhuwit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah ora ngarantek, masih ada dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu ndak se-ekstrim kalau kita kehilangan Tuhan. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya ndak kan? Ini misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik, ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasa sholat duit, kodok, ibu cek tenang. Ini nak kehilangan duit. Orang itu turun, sofa kehilangan, duit 1 juta hilang. Oh, orang itu turun. Ujudnya diwamu, yang lali uji diwamu. Nah itu kan, nah, itu sobat ini nyorong, mesti itu nyorong, kenapa terus nyorong. Jadi kalau orang sufi itu maknani Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut fars apa? Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli.
Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa rakyat amanit takoda ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Nah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran wau selesai, terus pas bingung itu terus kholatu amalan sholihah wa akharun apa? Saya. Itu terus ada syafaat. Wa akharun ataraku bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akharun apa? Saya. Sawaw ayatuban apa? Alih. Terus kaji Nabi rondo, ya rondo mengajukan mau proposal nih wau. Gusti, sebagian sing bingung nyembah jenengan, cuma ya campur nyembah duwe, campur nyembah macam-macam. Lah niku sebuti Gusti, jadi pengen kaji Nabi ya lucu, lah kan. Lah niku sebuti. Itu di baro pengiran kilang patang puluh tahun harus harus dijawab. Baro, mereka nyembah pengiran, nyembah duit, nyembah bangga tu. Oh doa, aku bingung. Nang orang-orang masar mubang, ya kayak zaman dulu tu siati hunafil ardi ni kumpul bingung. Makanya ciri utama orang sesat, ni aku bingung. Makanya pengiran agak garnot yang sesat ni aku. Orang sing hairona, orang yang bingung. Lahu ashabu yatunahu ilal huda, bingung. Hairon. Jadi orang-orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu gini. Karena memang enggak terima. Dia mencari sesuatu yang tidak terima, yang tidak bina. Kulau merasa ada dengan makhluk biambar. Kulau ini pun misalnya kepikiran. Kepikiran ingin novel. Kepikiran yang soleh kan yang macam-macam. Wong soleh lah kadang ya rapati benar gitu. Artinya cuma orang benar wong soleh itu orang pengen mati ya. Misalnya saya, misalnya sebagai wong soleh, kadang kepengen haji. Kalau pengen haji, pengen mulang. Ya kadang punya keinginan kesalehan. Kadang itu minta hajir. Macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah subhanahu. Padahal keinginan salah yang dibarengi berontak ini Allah sudah dirasolah. Kalau gak rupin, itu terdiri menarah. Orang mesti terus ini. Tapi saya kan terdiri menarah. Kok aku pengen haji teman-teman ngantingan tapi malah pangeran lucu. Haji itu orang mesti apik kan gue. Tapi protes dengan pangeran mesti elek. Mesti nama. Jadi kan misalnya kita kepengen Gusti kula iki kepengin tahajud kepengin mikir satu guru dumo wae dua kali pindah mikir. Kulo tuangi jam 5. Kok masyaallah setan apa sing yo iku pengen kuwi. Padahal setan dhewe wae. Kok nganti ra iso ta? Iku malah jadi setan dobel wis rapi. Wis rapi pikir jek gugat pengeran. Adanya orang tangguh, no, tangguh dulu terus mudi terus subuh, besok dibaleni meneh. Tapi orang tangguh. Kau kalau mau cerita tentang ini hadis Musnad Ahmad ni, Allah nak ono kaulane sing setengah dolim setengah soleh. Kau nak nyebut Allah suwe-suwe, gua Allah rasa meneh. Jadi Allah tu lucu dengan diskusi. Perkara ni sepeten orang apa? Jadi jangan mengira tu nara mati soleh teman-teman nyebuti aku ya teman-teman. Iya lucu pengiran itu lucu. Jadi karena kan ratil kan. Wong rapati soleh teman-teman ngidolakno pengiran. Jadi minimal-minimal wae kata-kata enggak menjurat-jurut radito taat. Ya ono asik main. Kulo mau tekan sisi. Jadi pengiran itu ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati wae aman kepen awor terus kan ya udah adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Malane ketika Imam Tobari nafsirin pas kuruni atkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu nanti nanti diwarai pangeran. Hei Muhammad, kaulamu sing dolim-dolim itu. Yo Islam tapi dolim-dolim. Kan eleng aku arang-arang aja, bedak sholat merdu. Kenapa nak fokus? Wah, ini nak eleng aku, tetapi eleng dia, tetapi eleng salah. Nak eleng salah, kepengen nyesu. Jadi ingat, jadi kakak kesuwen eleng, wawah suwe-suwe yo. Cara komputer itu direset meneh terus diwocok meneh terbaca meneh dari Pak Mustafa jenisnya sapir jeling-jeling sebenarnya jeningnya tahu Pak Mustafa salah ya jeling-jeling nah ini sopan dulu disini tahu Pak Triwan terus jeling-jeling meneh nah ini nak rapati soalnya ini jeningnya susu-susu enggak marah terus kue lah ya jeling-jeling susu-susu itu sebagian kasur paham ya jadi kabel ada hikmah maksudnya ini kalau suhun nak sampean mung soleh kok ben kapian wis kepengin wae. Nek arek sampean ora usah protes. Wis iso dibaleni meneh. Tapi ora usah nopo? Protes. Kulo biarang-arang ta iso arang-arang lider, tapi ora kena ditiru paham. Mulai dice nak ulama ora pati kuat wiridan niku wis sunat wong. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim itu sahabat, ora tau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud.
Makanya semua tanah Quran tidak bisa membuang Abu bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jinan, Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawaw. Tapi paling populer itu Abu bin Mas'ud karena orang kepaham. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran, kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qora'atul Kufah. Ya Qora'atul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abu bin Jinan. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Ubay, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, baik Ibn Kathir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah poso sunat. Takut ibu cuy nih. Kamu itu nak jatuh, ambil nyarana poso sunat, orang tak poso sunat. Aku nak poso sunat itu berpas ku kabur, gitu terus Quran di dasar. Makanya sampai tak ada senemangan, ya ada tanah tim. Aku nak, apa? Masa sunat itu nampak primatku nampak kabur. Jadi saya kira tapi tak temaan dapat itu jamu ya kabur. Ya kabur ya kabur utek kabur primat. Ini kalau sana tur kau lihat di Al Quran di surat dua belum. Langsung surat apa?